Ikon Real Madrid Mesut Ozil menanggapi penampilan mengesankan Arda Güler untuk Turki di debut Euro 2024. Mantan bintang Real Madrid Mesut Ozil melalui media sosial pada hari Selasa, untuk memperjelas apresiasinya atas eksploitasi terbaru pemain muda Blanco, Arda Güler. Tentu saja, hal tersebut merupakan pengalaman baru yang patut dikenang bagi Güler di panggung internasional. Sementara itu, pemain berusia 19 tahun itu mendapat tempat sebagai starter untuk Turki, dalam pertandingan pembuka turnamen Euro 2024 negara itu melawan Georgia. Dan Güler kemudian mencuri perhatian, menerangi Signal Iduna Park berkat kelas master yang kreatif. Tidak hanya itu, pemain sensasional di lini tengah ini bertanggung jawab atas apa yang oleh banyak orang disebut sebagai gol terbaik di turnamen ini, dengan melepaskan tendangan jarak jauh yang menakjubkan pada 20 menit memasuki babak kedua. Dan pada momen inilah, Mesut Ozil dengan cepat mengungkapkan apresiasinya atas kecemerlangan Arda Güler di akun resmi Twitternya. Bintang muda Real Madrid Arda Güler mengungkapkan bahwa dia adalah penerima pesan pribadi dari pelatih kepala Blanco Carlo Ancelotti, sebelum melakukan debutnya di kejuaraan Eropa pada hari Selasa. Nama anak muda Güler, tentu saja, telah menjadi berita utama di seluruh Eropa selama beberapa jam terakhir. Hal ini terjadi setelah pemain berusia 19 tahun ini menampilkan sebuah masterclass di panggung internasional. Diberi tempat sebagai starter dalam pertandingan pembuka Euro 2024 Turki melawan Georgia, Güler benar-benar tampil memukau, mengukir banyak peluang mencetak gol, serta mencetak gol sendiri dengan cara yang spektakuler. Kylian Mbappe patah hidung dan mungkin main pakai topeng. Kylian Mbappe jadi salah satu korban kemenangan Prancis di laga perdana mereka memasuki Euro 2024, penyerang 25 tahun ini diduga kuat mengalami patah tulang hidung. Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024 dini hari WIB, Prancis harus bekerja keras untuk memetik kemenangan tipis 1-0 atas Austria, penampilan skuad Didier Deschamps belum cukup bagus, untung masih bisa menang. Dimainkan di Düsseldorf Arena, pertandingan ini memang diprediksi berlangsung ketat. Prancis jadi salah satu unggulan juara di turnamen kali ini, tapi Austria bisa jadi lawan yang merepotkan. Terbukti, kali ini satu-satunya gol Prancis datang dari own goal Maximilian Wöber di menit ke-38, Austria bahkan menciptakan beberapa peluang berbahaya, sayangnya tidak bisa jadi gol. Kemenangan tipis 1-0 ini sudah cukup mengantar Prancis ke peringkat 2 klasemen sementara grup D Piala Eropa 2024, tertinggal di bawah Belanda yang unggul gol dicetak. Tercatat, dalam satu momen di pertandingan ketika skor 1-0, Mbappe berebut bola di udara dengan pemain Austria, Kevin Danso, nahas, wajah Mbappe berbenturan dengan pundak Danso, benturan keras. Bola lewat begitu saja, tapi tidak dengan Mbappe, dia langsung tertunduk di posisi yang sama, memegangi hidungnya, terlihat, darah bercucuran dari sela-sela jari Mbappe yang coba menutup hidungnya. Staf medis Prancis langsung berlari memasuki lapangan, mereka coba menghentikan pendarahan dengan seumbat hidung, tapi tidak bekerja dengan baik. Baru ketika Mbappe berdiri, kamera menyorot jelas wajahnya, dan tampak bahwa hidungnya bengkok dengan aneh, tidak seperti seharusnya. Jika benar demikian dan jika kondisinya cukup buruk, Mbappe mungkin harus mengenakan topeng di laga-laga berikutnya di Piala Eropa 2024. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wajah Mbappe dianggap mirip dengan karakter kartun terkenal asal Amerika Serikat, Teenage Mutant Ninja Turtles alias Kura-Kura Ninja. Nah, andai jadi pakai topeng, Mbappe akan semakin mirip karakter Kura-Kura Ninja. Alphonso Davies kian dekat gabung Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappe telah mengangkat skuad pemenang Liga Champions UEFA Real Madrid ke level yang benar-benar baru, tetapi Los Blancos tampaknya belum puas dengan skuad tersebut. Target selanjutnya adalah Alphonso Davies. Alphonso Davies sudah lama menjadi incaran para pemain berbaju putih, dan terlihat jelas bahwa mereka terus mengincar bintang Bundesliga tersebut. Kedatangannya dinilai diperlukan untuk memperkuat posisi bek kiri dan menambah kekuatan serangan. Namun, Bayern Munich tidak memberikan kemudahan bagi Merengues untuk mengontrak superstar Kanada itu dan meminta 50 juta euro untuk transfer tersebut. Namun Real Madrid telah menetapkan batasnya sebesar 30 juta euro. Kini, menurut laporan dari Cadena, berita seputar transfer Davies mulai meningkat lagi. Outlet Spanyol menyampaikan bahwa Bayern Munich telah menerima kenyataan bahwa sang pemain tidak mau menerima proposal perpanjangan kontrak mereka dan dengan demikian telah menarik tawaran mereka dari meja.
Pertemuan antara Bavarians dan Real Madrid akan dijadwalkan dalam beberapa jam mendatang untuk membahas potensi transfer. Pihak Jerman berharap Florentino Perez menaikkan tawarannya. Namun Presiden klub tidak berniat mengubah pendiriannya. Idealnya, Real Madrid dan Bayern Munich segera mencapai kesepakatan dan melihat sang pemain mengenakan seragam putih musim depan. Namun kini, Bayern Munich nampaknya tak gentar dengan situasi tersebut. Jika Real Madrid tidak menaikkan tawaran mereka dan memenuhi 50 juta euro yang mereka minta, mereka akan mempertahankan Davies selama satu tahun terakhir dan melepaskannya dari kontraknya musim panas mendatang. Real Madrid mulai bicarakan kontrak dengan Dani Carvajal. Dengan berakhirnya perpanjangan kontrak Luka Modric dan Lucas Vazquez untuk satu tahun lagi, Real Madrid kini berencana untuk memulai pembicaraan kontrak dengan bintang veteran lainnya, Dani Carvajal. Informasi ini datang dari pakar transfer Fabrizio Romano, yang menyatakan bahwa juara bertahan Eropa itu akan mulai fokus pada pembaruan Carvajal dalam beberapa bulan mendatang. Dani Carvajal telah menjadi starter yang tak terbantahkan di posisi bek kanan Real Madrid selama bertahun-tahun hingga saat ini, pemain berusia 32 tahun. Itu mengalami beberapa kesulitan beberapa musim lalu karena cedera, tetapi selama 12-18 bulan terakhir, ia telah kembali ke performa terbaiknya. Real Madrid, pada bagiannya, dipahami sangat senang dengan penampilan dan komitmen pemain veteran Spanyol itu terhadap klub. Carvajal mengakhiri musim 2024 dengan 7 gol dan 5 assist dari 41 penampilan di semua kompetisi termasuk gol krusial di final Liga Champions UEFA melawan Borussia Dortmund. Dengan berakhirnya perpanjangan kontrak Luka Modric dan Lucas Vazquez untuk satu tahun lagi, Madrid kini berencana untuk memulai pembicaraan kontrak dengan bintang veteran lainnya, Dani Carvajal. Informasi ini datang dari pakar transfer Fabrizio Romano, yang menyatakan bahwa juara bertahan Eropa itu akan mulai fokus pada pembaruan Carvajal dalam beberapa bulan mendatang. Penjaga gawang Athletic Club dan Spanyol, Unai Simon memuji veteran Real Madrid, Dani Carvajal, memujinya sebagai bek kanan terbaik di dunia. Ketika ditanya apakah veteran Real Madrid itu bisa memenangkan Ballon d'Or, Simon menegaskan apakah Carvajal memenangkannya atau tidak. Dia adalah pemain terbaik di posisinya tanpa diragukan lagi. Saya tidak tahu apakah saya harus memanggilnya Ballon d'Or, tapi yang jelas bagi saya adalah dia adalah bek kanan terbaik di dunia. Dia menunjukkannya di Real Madrid, di tim nasional, apa yang dia sampaikan di ruang ganti, kata Simon seperti dikutip Marca. Kylian Mbappe alami cedera patah hidung, bakal absen di sisa laga Euro 2024. Kylian Mbappe mengalami cedera di bagian hidungnya saat timnas Prancis mengalahkan Austria di Euro 2024. Prancis sukses meraih 3 poin penting saat berjumpa Austria pada laga perdana grup D Euro 2024, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Bermain di Düsseldorf Arena, Les Bleus menang tipis 1-0. Satu-satunya gol tercipta di pertandingan tersebut tercipta berkat bunuh diri dari Max Weber di menit 38. Bek Austria itu salah mengantisipasi umpan silang yang dikirim oleh Mbappe. Penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe mengalami kejadian mengerikan saat melawan Austria pada matchday 1 grup D Euro 2024, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Mbappe mengalami cedera hingga dikabarkan hidungnya patah setelah berbenturan dengan pemain Austria. Atas kejadian ini bakal membuat Kylian bakal absen di sisa laga Euro 2024. Momen kejadian mengerikan yang dialami Mbappe itu terjadi jelang pertandingan Austria vs Prancis berakhir. Pada menit ke-83 Kylian Mbappe yang berniat melakukan sundulan saat situasi tendangan sudut melakukan duel udara dengan bek Austria, Kevin Denso. Namun sayangnya, saat hendak menyundul bola hidung Mbappe justru membentur bahu Denso. Akibatnya Mbappe mendapatkan perawatan setelah hidungnya berdarah-darah. Cedera yang dialami Mbappe itu tampak sangat serius dan banyak darah yang keluar mengenai wajah dan jersey Mbappe. Mbappe pun akhirnya ditarik keluar pada menit ke-90 dan digantikan dengan Olivier Giroud. Mantan dokter tim Prancis, Fabrice Brian mengatakan bahwa Mbappe terancam absen setidaknya selama 10 hari. Jika hal itu terjadi maka Mbappe terancam absen cukup lama dari timnas Prancis di Euro 2024. Kylian Mbappe sudah, Real Madrid kini inginkan Achraf Hakimi.
Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas lalu sebagai pemain bebas transfer dari Paris Saint-Germain, namun, itu mungkin bukan satu-satunya pemain yang berusaha dipikat oleh tim asal Spanyol tersebut dari sang juara bertahan Liga 1. Salah satu pemain yang pernah dekat dengan Mbappe saat di PSG adalah Achraf Hakimi dan tampaknya sang bek kanan adalah pemain yang saat ini diinginkan oleh Madrid. Selain itu, jurnalis Mario Cortegana mencatat bahwa kedekatannya dengan Hakimi bukanlah alasan mengapa Hakimi masuk dalam radar mereka. Pemain internasional Maroko itu datang melalui sistem pemain muda Los Blancos dan ia juga memiliki situasi kontrak yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh tim La Liga saat kontraknya berakhir pada tahun 2026. Dia adalah pemain yang disukai, yang masuk dalam radar, dan yang cocok karena dia adalah top dunia di posisinya, karena keserbagunaannya, dan karena dia seorang Madridista, kata Cortegana dilansir dari Fichajes. Selain itu, mungkin yang paling penting, dia cocok dengan kebijakan klub untuk mencoba mendapatkan pemain yang berada dalam situasi kontrak yang cukup menguntungkan. Waktunya akan selaras. Saya kira dia tidak bisa pergi pada tahun 2025 karena dia berada di PSG dan masa depannya bersama Madrid, dia harus menunggu hingga 2026. Itu sulit.